bisa di Pelabuhan Badaga hari ini. Nah, ini memuat dedek guys dari transmigrasi luar kota guys, atau daerah Katingan. Jadi dimuat di sini, nanti pulangnya akan membawa besi ini guys. Jadi kapal ini pulang pergi penuh guys. Dari transmigrasi sono membawa si pertanian seperti beras, dedek dan lain-lainnya. Pulangnya lagi ke Katingan membawa besi. Nah, ini macam-macam guys, kadang bawa semen, bawa koral. Itu karena koral di sini tidak ada, karena dari Pulau Jawa. Nah, ini guys, ini yang mengantri pembongkaran di sini. Nah, inilah kapal-kapal antar kabupaten. Nah, memuat hasil pertanian dari transmigrasi kabupaten tetangga. Nah, ini sudah siap. Biasanya ini beras, guys. Pokoknya yang terbesar tuh beras dan dedek, guys, ya, untuk pakan ternak. Itu sudah umum dibawa dari daerah transmigrasi sana. Jadi nanti pulangnya membawa bahan bangunan dan lain-lainnya guys, sembako juga oke dari sini ini. Nah, suasana yang bermain di sini sudah nggak ada guys, karena sudah siang. Biasanya ada olahraga jogging di sini nih, sekarang tidak ada. Nah, kalau ini kapal kecil atau bis airnya ini guys. Nah, ini bawa kursi guys. Nah, kalau ini antar kecamatan aja ini guys, bisa juga ini ke ini Katingan atau ke kabupaten lain, bisa juga guys. Karena untuk membawa belanjaan ini harus pakai yang agak besar seperti ini. Mantap guys. Nah, itu masih diangkat di sana. Besar. Ini dekat dengan pasar, sana pasar guys. Luar biasa nih. Nah, mengangkut porsinya besar. Namanya zaman dulu nih kursi duduk raja guys. Jadi raja duduknya di kursi-kursi yang seperti ini. Mungkin bayangannya seperti itu. Nah, ini ngantri nih taksi air atau bus air. Tapi ini kalau bus kurang besar guys. Kalau daerah ini Banjarmasin atau di Samarinda, Kalimantan Timur, ini bus air besar. Kalau segini ini namanya ya taksi air, taksi. Jenisnya taksi. Nah, ini masih memuat porsi guys. Ini menunggu pembongkaran. Nah, sebelah sono bok mundur guys, mau entah mau ngisi apa ini. Biasanya ya dulu kalau nggak beras ya dedek. Ngantri guys. Nah, harus pelan-pelan karena cukup dua truk saja di sini guys kalau persimpangan. Jadi nggak cukup lebar, tapi cukup saja untuk naik turun barang. Nah, ini belanja sayur juga guys. Kita mau berangkat. Nah, kesibukan di terminal pelabuhan air dekat pasar Kota Sampit. Ini namanya terminal pelabuhan air. Jadi ini memang masyarakat di sekitaran sini saja nih guys, yang sebelah sini. Beda yang seberang sono yang ini pelabuhan antar pulau.
Kalau di sini bukan antar pulau, hanya antar kabupaten dan kecamatan. Nah, beginilah kegiatan pada hari ini, pagi ini di terminal pelabuhan air dekat pasar pagi kota Waringin Timur, guys. Nah, masih agak pada istirahat nih, guys, habis menurunkan semua, menunggu setelah mungkin habis minum mau mulai kerja lagi, guys. Wow, ini miring kapal, guys. Nah, ini kalau sudah turun di sini, guys, tidak bingung kalau mungkin mau mencari makanan, oleh-oleh itu di, ya itu ada bangunan besar gitu, guys, Bubu Jasera, makanan apa aja ada di situ. Sambil membawa oleh-oleh juga bisa, mau ke pasar tinggal nyebrang sono, guys, kira-kira paling 50 meter sudah sampai pasar kebanggaan kota Waringin Timur, guys, yang tingkat 2 di sana. Jadi nanti paling ujung lagi itu pasar ikan, guys. Nah, itu yang sudah penuh berangkat. Nanti yang datang lagi, guys, kapalnya. Kalau itu kapal penyisur Sungai Mentaya atau kapal wisata.